Hai rakan-rakan, saya Ceguku. Pada kali ini saya ingin berkongsi tentang EPSA I Pembelajaran Sektor Awam. EPSA ini kita boleh layari dengan menggunakan pelayar Mozilla Firefox supaya tidak menghadapi apa-apa masalah ketika kita berkursus. Okay, kita type EPSA EPSA dan enter. Okay, di sini sebagai pengguna kali pertama ataupun cikgu-cikgu belum mendaftar lagi khusus EPSA ni, jadi cikgu perlu sign up terlebih dahulu. Okay, paparan seperti berikut. Cikgu-cikgu perlu mengisi nombor kad pengenalan, nama seperti dalam kad pengenalan dan email. Alamat email ni, cikgu-cikgu perlu menggunakan email MOEDL, iaitu email rasmi kita sebagai guru. Okay, kemudian klik register. Pihak intan akan menghantar satu email yang mengandungi kata laluan sementara. Jadi cikgu gunakan kata laluan tersebut untuk log masuk ke dalam laman web EPSA. Okey. Di penjuru atas. Okey, yang tertera sign in. Kita boleh tukar ke dalam bahasa Melayu. Okey. Okey, log masuk. Okay, sebelum log masuk, saya ingin berkongsi paparan pertama di halaman web EPSA ni. Okay. Terdapat kata-kata yang menarik minat saya dan juga memberi inspirasi kepada saya untuk berkursus. Okay. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang bermotivasi. Okay, yang pertama, aset terbaik adalah minda anda. Okay, di sini, belajar bila-bila masa, di mana jua. Jadi dalam kursus ni, kursus yang ditawarkan oleh pihak intan ataupun kita sebut EPSA, kita boleh belajar di mana-mana. Kita boleh belajar bila-bila masa. Seperti yang dinyatakan di halaman laman web. Okay, dan sekarang pihak intan telah menawarkan 246 kursus berdaftar. Dan pengguna berdaftar pada masa ini 689,088,000. Okay, hampir 700,000 pengguna berdaftar. Okay, nilai seseorang itu ialah ilmu pengetahuannya. Okay, dan tingkatkan pengetahuan mengikut keselesaan anda dengan EPSA. Selain daripada kita berkursus menambahkan ilmu, menajamkan minda kita, mencerdaskan minda kita, kita dapat mengisi SPL KPM, iaitu nilai jam yang kita duduki kursus. Okey. Dan kita log masuk. Sekarang kita log masuk untuk melihat apa yang terdapat dalam laman web EPSA. Okey. Ni kita gunakan nombor kad pengenalan dan juga kata laluan. Ni maklumat yang dinyatakan oleh pihak intan. Rekod pembelajaran tidak disimpan ketika menggunakan pelayar Google Chrome. Okey, sebab itulah kita mesti menggunakan Mozilla Firefox untuk memasuki laman web ini. Okay, kita pangkas, tutup. Di halaman hadapan terdapat satu dashboard
Okay, dashboard yang agak menarik, yang sangat menarik, yang mengandungi profil saya. Kursus terakhir dijalankan. Aktiviti pembelajaran saya. Okay, status pembelajaran, pengumuman dan kursus dicadangkan. Okay. Nah, ni ya. Yang satu lagi ialah pencapaian saya. Pencapaian saya ni merupakan rencana yang yang menarik lah, yang disediakan oleh pihak Intan, membolehkan kita mendapat mata dengan mengikuti kursus ataupun dengan memasuki laman web pun kita mendapat mata. Okey, kita tengok pencapaian tertinggi. Okey, kedudukan pencapaian tertinggi ini dalam tiga kategori. Yang pertama, pengguna sebagai individu. Siapa yang menduduki tempat pertama pada masa sekarang. Okey, yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya hingga ke tempat 100. Terkiranya cikgu-cikgu mendapat mata 100 tertinggi. Okey, cikgu-cikgu akan nama gambar mata cikgu-cikgu akan dipaparkan di halaman ini. Okey, 100 tertinggi. Yang kedua, kategori kedua, pencapaian tertinggi mengikut jabatan. Okey. Jabatan diterajui oleh Polis Diraja Malaysia. Okey, kedudukan pertama. Okey, yang kedua, ketiga dan seterusnya hinggalah ke 100 juga. Okey, jabatan pencapaian tertinggi antara jabatan sektor awam di Malaysia. Yang terakhir, pencapaian tertinggi kementerian, dijuarai oleh Kementerian Pendidikan pada masa sekarang. Okey, kita tutup. Okey, kursus yang telah selesai dinyatakan di halaman ini. Okey, dan saya telah menyelesaikan 151 kursus yang terdapat dalam EPSA, dan yang belum selesai sedang belajar 2. Okey, sedang belajar 2. Okey. Okey, senarai rencana, kita rujuk senarai rencana. Okey, ini merupakan rencana yang terdapat dalam dashboard kita. Dashboard sebagai ahli EPSA. Log masuk menggunakan komputer, laptop. Okey, yang disebut PC, laptop dan sebagainya. Kita sekali kita log masuk, kita akan mendapat satu mata. Okey. Sekali kita tamat kursus, kita akan dapat satu mata. Komunikasi dalam MOOC. Okey, ini merupakan kursus community, iaitu kursus yang ditawarkan oleh jabatan-jabatan lain selain daripada pihak Intan. Ini antara kerjasama jabatan-jabatan sektor awam di Malaysia. Sekali kita memberi komen ataupun apa-apa komen, kita akan mendapat satu mata. Okey. Sijil sekali kursus, kita mendapat satu sijil. Akses mobile, itu bermaksud sekali kita memasuki laman web melalui telefon pintar, kita akan mendapat satu mata. Dan ini merupakan markah ujian, lulus satu markah. Sekali kita kursus akan mendapat satu mata. Okey. Okey, guru-guru yang ingin menduduki kursus bolehlah memilih di sebelah kiri ni dalam katalog kursus. Dan banyak kategori yang terdapat. Okey. Dan kita sebagai pendidik
kita tengok dulu kategori pendidikan. Okey, mengandungi 11 kursus yang ditawarkan. Okey, yang ini. Okey. Ha, ini merupakan tajuk-tajuk kursus yang ditawarkan. Dan dalam kategori ini, saya telah menduduki semua kursus pendidikan. Sebab itulah dalam okey, dalam ni ditulis berdaftar. Berdaftar bermaksud kita sudah menjalani kursus tersebut dan sudah mendapat sijil. Okey, masa pembelajaran untuk garis panduan program pendidikan inklusif murid berkeperluan khas tahap 1, 2 jam. Jadi di sini saya telah menghabiskan semua kursus dalam kategori pendidikan. Okey. Okey, kita tengok pula kategori sumber manusia. Terdapat 20 kursus yang ditawarkan. Okey, yang ini ya. Okey. Banyak kursus yang menarik. Dan saya harap cikgu-cikgu dapat mendaftar sebagai ahli EPSA dan melihat kursus-kursus yang berfaedah kepada kita semua. Okey, seperti berikut ah. Tanggungjawab dan peranan pegawai, peraturan pegawai dan perintah, perintah am, gaji, allowance dan kemudahan. Okey. Masa pembelajarannya ialah 14 jam. Okey, yang disumbangkan oleh JPA. Okey, yang satu lagi ya. Tanggungjawab dan peranan pegawai, tata kelakuan dan tata tertib, aku janji. Okey, di sini kita boleh klik masuk kursus untuk berkursus. Okey. Dan yang menariknya, kursus yang ditawarkan oleh EPSA ni kita boleh sambung. Okey, kita boleh sambung. Sekiranya kita berhenti di pertengahan kursus, apabila kita memasuki semula laman web EPSA, kita akan dapat menyambung kursus tersebut. Nah, kursus tersebut dapat kita jalani berdasarkan ataupun mengikut masa kita. Sekiranya sudah tamat 100% kursus tersebut, kita akan diberi sijil yang terdapat dalam ni kategori sijil di sebelah kiri. Klik sijil. Okey. Ini merupakan sijil-sijil yang telah diberi oleh pihak intan kepada kita yang tamat kursus. Kita boleh muat turun sijil di sebelah kanan ini. Okey. Okey. Jadi setakat inilah saja sahabat perkongsian cikguku kepada cikgu-cikgu semua. Semoga kita lebih baik, lebih bijak, lebih sihat, lebih selamat dan yang paling penting lebih gembira. Jumpa lagi. Bye-bye.